Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian. Selesai sudah kita berhari raya. Hari ini hari 11 Zulhijjah. Dalam bahasa kalendar dia panggil hari Tashrik yang pertama. Hari Tashrik ada 3 hari. 11, 12 dan 13. Jadi hari Tashrik yang pertama bagi jemaah haji, mereka berada di Mina. Hari-hari haji ini bermula daripada hari 8. Hari 8 nama dia hari Tarwiyah. Hari 9 hari Wukuf. Hari 10 hari Raya, Yaumun Nahri, Yaumul Hajjil Akbar. Hari 11 hari ini nama dia hari Tashrik yang pertama ini, nama dia Yaumul Qar. Yaumul Qar maknanya hari orang bertenang, duduk di Mina. Sebab semalam dia selesai dah. Selepas dia melontar, dia cukur, dia sembelih, dia pergi tawaf. Jadi hari sebelah ni orang duduk bertenang di Mina, nama dia Yaumul Qar, hari bertenang. Hari bertenang. Jadi hari bertenang ni orang tak pergi mana-mana. Sebab apa? Sebab mereka duduk di Mina. Jadi kita, bagi kita yang tak kerja haji, orang yang tak kerja haji ni, mereka duduk bertenang juga, duduk siapkan daging-daging korban yang telah mereka sembelih semalam. Jadi alhamdulillah kita masing-masing ada tugas-tugas yang tersendiri. Bagi orang yang mengerjakan haji, tugas dia menyelesaikan haji dia, iaitulah mereka kena melontar pada hari ini, hari yang ke-11 ini. Dan sebab dinamakan hari Tashrik, mungkin kita jarang dengar, sebab orang dulu bila mereka berkorban, daging tu banyak. Petinya tak ada. Masa tu belum ada peti lagi. Jadi belum ada peti lagi, apa nak buat? Daging itu dijemur. Maka hari Tashrik maknanya hari jemur daging. Itu salah satu daripada cerita dia lah. Ada juga yang mengatakan hari Tashrik ini hari matahari dah cerah. Sebab malam 11, malam 12, 13. Kemudian malam 15 itu malam purnama kan. Jadi para jemaah sekalian, hari Mina ini ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Dalam hadis dia kata hari-hari Mina ni hari makan, hari minum dan hari berzikir. Itu yang penting bagi kita. Makan, minum kita dah tahu dah. Tapi zikir jangan lupa. Mana kita teruskan. Fazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Allah Taala sebut dalam Quran, berzikirlah pada hari-hari yang tertentu. Dan satu ayat lagi, fazkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Pada hari yang ditahu, dikenali. Jadi hari tertentu, hari yang dikenali ni ya katanya hari Tashrik lah. Hari Tashrik itu disebut dengan nama hari tertentu, hari yang dikenali. Jadi kita kata alhamdulillah, teruskan zikir sebagaimana Allah Taala sebut dalam banyak ayat-ayat haji tentang zikir. Maka kita jadikan hari Mina ini, hari Tashrik ini, iaitulah hari berzikir kepada Allah Taala banyak-banyak. Kita kata subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Jadi alhamdulillah, teruskan agenda-agenda kita. Rapatkan ukhuwah di kalangan kita. Yang tak sempat semalam kita ziarah, hari ini kita sambung lagi ziarah. InsyaAllah. Bagi jemaah haji, hari ini kerja mereka ialah melontar jamrah, 3 jamrah. Jamrah Ula, Wusta dan Aqabah. Akhirnya, besok sehari lagi kita melontar. Dan hari yang ke-12 nama dia hari Nafar Awal. InsyaAllah, kita akan cerita tentang hari Nafar Awal pada harinya insyaAllah ta'ala. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, fazkurullaha zikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi kita banyak zikir. Zikir itu macam-macam, dengan kita baca Qurannya, dengan kita zikirnya sebagaimana zikir yang maksur, dan juga kita ingat Allah Taala dengan hati kita sentiasa, dan kita ingat Allah Taala dengan anggota kita, yakinilah kita melakukan ketaatan kepada Allah dan jauhi segala maksiat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua diberi haji mabrur bagi orang mengerjakan haji, dan diberi kerahmat, keampunan dan maghfirah daripada Allah Azza wa Jalla, termasuk di kalangan orang az-zakirin Allah katsiran wa zakirat, orang laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.